Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Robi di Matematika Luar Biasa. Oke, anak-anak sekalian, ya, hari ini kita masih belajar perbandingan ya. Tetapi perbandingannya sekarang, kemarin kan 2 ya yang dibandingkan, sekarang 3 yang dibandingkan. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Ini soalnya, Pak Rudi mempunyai itik, ayam, dan kambing. Ya. Nah, perbandingan itik, ayam, dan kambing adalah 7 banding 3 banding 5. Nah, sekarang yang ditanya adalah kalau misalnya jumlah seluruh ternaknya Pak Rudi adalah 60 ekor, kira-kira berapa ya banyaknya ayam? Kira-kira ada yang tahu nggak ya jawabannya? Gimana jawabnya? Ada yang tahu? Ya, caranya seperti ini. Seperti biasa, kita tulis namanya dulu. Pertama namanya adalah itik. I aja ya yang tulisnya. Terus ayam, pakai inisial aja, A gitu ya. Sama satu lagi kambing, itik banding ayam banding kambing ya. Nah, itik berapa kotak tadi? Itik sama dengan 7 kotak, ayam 3 kotak, dan kambing 5 kotak ya. Yang diketahui sekarang, yang diketahui apa ya? Yang diketahui adalah jumlah semua ternaknya. Wah, berarti bukannya punya itik, ayam, ataupun kambing doang ya. Berarti semuanya tambah itiknya, ayamnya, sama kambingnya. Betul tidak? Nah, sekarang berapa jumlah perbandingannya? Jadi itiknya berapa? 7 ditambah 3 ditambah 5. Berarti berapa semuanya? Ya, berarti 15 kotak semuanya ya. Jumlahnya adalah 15 kotak. Nah, 15 kotak itu tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 60. Berarti 15 kotak sama dengan 60. Satu kotaknya gimana caranya? Betul. Kalau nyari satu kotak berarti dibagi ya. Dibagi sama banyak kotaknya. Ya. Sama 60 dibagi 15. Hasilnya berapa? Betul. Hasilnya 4. Berarti satu kotaknya isinya 4. Kalau gak percaya coba deh. Coba aja nih. 4-nya 15. Benar gak hasilnya 60? Benar ya? Nah, sekarang kalian cari apanya yuk? Yang diminta cari apa? Cari ayamnya. Ayamnya ada berapa? Ya, ayamnya di situ ada 3 kotak. Kalau 3 kotak berapa ya? Kalau satu kotaknya itu adalah 4. Masukin aja, bikin 3 kotak. Masukin 4, 4, 4. Jadi jawabannya berapa? Iya, 12 atau 4 kali 3. Ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti ayamnya ada 12 ekor. Gampang? Mudah. Oke, sekian dulu kita untuk pelajaran kali ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain, oke? Ya. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Matematika Luar Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.